Selamat pagi guys. Di tengah pandemi ini, kalian harus tetap patuhi protokol dari pemerintah. Jangan lupa selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Jaga jarak dengan teman atau orang lain. Patuhi semua protokol dari pemerintah. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Hai guys, kembali lagi dengan gue Huda di channel Huda Free. Kali ini gue membahas bahan soft compound lagi. Terutama kali ini gue mau membahas soft compound paling murah, lebih murah dari Corsa R Mark 6 guys. Jadi di sini gue mau membahas ban Kenda. Kalian pasti udah gak asing dengan merek Kenda, soalnya ban dengan merek Kenda ini terkenal di kalangan offroad ya, di trabas, kompetisi, trail gitu pasti kalian udah pada tahu Kenda ya. Mari kita lihat ban. Di sini udah ada dua ban, yang satu itu non tubeless, yang satunya tubeless. Yang ini tubeless, yang ini non tubeless. Di sini udah tertera ya. Di sini ada kode TT, itu artinya tube type atau non tubeless. Di sini juga ada kodenya TL, itu singkatan dari tubeless. Untuk motifnya itu seperti ini. Nggak terlalu simpel, tapi di sini komponnya soft. Kenda mengklaim ini komponnya soft, dan di sini juga ada detailing Kenda soft untuk menekankan kalau ban ini bertipe soft compound. Untuk ban soft compound, mungkin baru kali ini ada soft compound bertipe tube type atau non tubeless ya. Soalnya di sini mungkin Kenda menekankan atau memberikan experience berkendara yang berbeda dengan harga yang paling murah guys. Jadi di sini yang di sini non tubeless motifnya juga sama seperti yang tubeless. Nah, di sini ada garis tengah dan pasti ini buangan air ke kanan dan ke kiri. Di sini pun juga sama, ada detailing Kenda soft ya. Di sini Kenda dengan warna merah dengan ini soft. Kalau untuk kemasan, Kenda yang dulu itu warnanya emas. Terus yang di sini kemasannya berwarna hitam, itu Kenda yang paling baru. Terus di sini juga ada tulisan Kenda Champion. Nah, ini Kenda Champion. Beda dengan kemasan dulu, yang dulu cuman Kenda Tires dengan sains apa namanya? Awal mula dia produksi ban bermula dari tahun itu. Nah, di sini udah ganti lagi dengan Kenda Champion. Untuk komponnya sih kalau kita lihat di sini cukup kenyal, tapi kalau kesannya dibandingkan dengan Corsa R 46 ya mungkin masih worth it atau lebih keset, itu lebih keset punyanya R 46. Nah, untuk ukuran yang keluar di sini juga Kenda agak jernih lagi. Di lain sisi yang apa Kenda bertipe soft compound dengan tipe ban non tubeless atau tube type, Kenda juga ngeluarin ban soft compound ukuran 80/90 ring 17, 70/90 ring 17, itu bertipe compound soft ya. Itu jernih juga sih. Di merek lain itu nggak ada ukuran seperti itu, yang soft compound itu nggak ada. Terus untuk ring 14 nya pun jernih juga. Untuk ring 14 nya automatic itu juga jernih juga. Itu Kenda ngeluarin ban soft compound dengan ukuran 90/90 ring 14, 80/90 ring 14 juga. Kalau nggak salah juga ada 70/90 ring 14. Itu semua bertipe soft compound guys. Jadi kalau kalian yang pengen dengan style yang standaran, itu kalian bisa banget dengan ban soft compound ini. Soalnya rata-rata orang pengennya standar, ban gak ceper, gak donut, tapi pengennya standar, tapi pengennya enak, pengennya soft. Itu solusinya ada di Kenda guys. Soalnya Kenda itu ada ban soft compound dengan tipe ban yang ukuran yang standar. Bagaimana dengan harganya? Pas kalian bertanya-tanya, berapa sih harganya ban Kenda soft compound ini? Di tempat kerja gue ya guys, itu detik ini, di tanggal ini, tanggal sekarang itu 20
5 September 2020, kita jual dengan harga untuk yang tubeless ring 17 90/80 itu dengan harga 255.000. Untuk yang ring 17 90/80 non tubeless atau tube type kita jual dengan harga 225.000. Itu pun dari ownernya itu masih bisa mengpress atau nurunin lagi dengan sedemikian rupa dengan ya hitung-hitungan itu masih bisa lebih murah lagi dari harga sekarang, guys. Jadinya kalau kalian yang pengen bansof kompon dengan harga paling murah untuk saat ini itu ada Kenda dengan kode tipe K492. Nah itu soft kompon, guys. Jadinya kalau kalian berminat, mungkin kalian bisa hubungin kontak gue di kolom deskripsi atau kalian bisa searching di Google Map dengan keyword distroband. Ikutin aja petunjuk dari Google Map. Nanti kalian pasti ketemu dengan toko gue. Itu ya mungkin tokonya sih agak di tengah desa sih ya, tapi kalian pasti tahu lah. Dan juga di tempat kerja gue itu juga ada jasa servis, terus spare part juga banyak. Distro band, namanya kan distro band, pasti pilihan band pun juga pasti banyak. Kalian bisa memilih sepuasnya di sana, tanya-tanya pun juga boleh. Terus mau PO atau inden band yang celeneh pun kalian juga bisa. Mungkin sekian dulu video dari gue. Terus pesan gue tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga pandemi corona atau COVID-19 ini cepat berlalu. See you next video.